kita tak akan mulakan pergaduhan. Sifat siapa? Kalau tak mau bergaduh ni sifat siapa? Nabi SAW paling tak suka bergaduh. Saya ambil apa yang tertulis dalam Miftah Melayu. Kata dalam Miftah Melayu ni, dia kata, antara sebab kelemahan orang Melayu di muka akhir ni adalah mengabaikan aspek sejarah. Orang kita mengabaikan aspek sejarah. Oleh itu, khulasahnya, pengabaian sejarah merupakan penyakit yang perlu diubati. Hari ni kena baca balik cerita kita ni. Ada satu laman web namanya Patriot. Mereka ni banyak mengumpulkan hikayat dan cerita orang-orang Islam Melayu ni. Mereka nak kembalikan izzah. Mereka yang kumpulkan pelbagai tulisan. Dan ada 2-3 orang yang cuba untuk mengenengahkan siapakah bangsa ini. Dan sebab tu dikeluarkan balik cerita bagaimana Kedah diserang oleh 2 kuasa besar, Siam dan juga British. Ada satu buku tajuk The Blockade of Kedah, cerita pasal serangan orang-orang Inggeris kepada Kedah. Tapi Kedah masih boleh berdiri stand mempertahankan Islam. Itu dia. Jadi pengabaian pertama adalah kerana orang Islam abaikan sejarah, dia lupa tendap terhadap sejarah nenek moyang dia. Kedua, pengabaian itu menyebabkan bangsa di alam Melayu ini tidak mengetahui kehebatan manhaj dakwah di alam Melayu. Rupanya kita ada manhaj dakwah yang hebat. Orang tak pernah kenal manhaj dakwah kita. Kenapa kita bersikap macam ni? Kenapa orang Melayu bila berjadi satu keadaan, dia macam tak berapa nak lawan, dia macam tak berapa nak menentang orang, dia macam biar je. Tak, dia, kita bukan biar. Kita tindakan kita terlampau diplomatik. Tuan-tuan, kalau orang kenal bangsa ini bangsa apa? Ini adalah bangsa diplomatik. Kita sangat diplomasi dengan orang. Kita pergi mana pun kita akan cari jalan penyelesaian. Kita tak akan mulakan pergaduhan. Sifat siapa? Kalau tak mau bergaduh ni sifat siapa? Nabi SAW paling tak suka bergaduh. Tuan-tuan, kita kalau ada orang bergaduh dengan kita, kita lebih rela. Tak apalah. Tak faham, ambil lah. Aku tak apa. Kita macam tu. Sifat itu bagi setengah orang nampak lemah. Tak. Itulah diplomatik yang sangat tinggi. Sebab tu pengkaji-pengkaji bila cerita kenapa orang suka datang menempatkan diri di Melaka. Tuan-tuan, Melaka ni pemerintahan ni bermula daripada Sultan Parameswara. Masuk Islam, tukar nama Sultan Iskandar Shah. Dia sampai kepada Sultan Mahmud, 111 tahun pemerintahan. Tak pernah orang kata pemerintahan itu teruk dan ada masalah. Ni buku di tangan saya ni tuan-tuan, Teknologi Kesultanan Melaka. Buku ni tuan-tuan cari dan hadam elok-elok. Kalau tuan-tuan tak boleh baca, tak apa, beli dulu. Kan, beli dulu bagi ada di rumah. Buku ni tuan-tuan, kurang-kurang nanti tuan-tuan akan semak. Tuan-tuan akan tengok sikit-sikit macam mana rupanya dalam catatan-catatan yang telah dikumpulkan. Sebenarnya buku ni juga buku Dr. Hasanuddin tuan-tuan. Hasanuddin dia banyak tulis pasal alam Melayu ni. Dan bila dia tulis buku ni, di antaranya dia kata bahawa buku ini ditulis berdasarkan rujukan yang dirujuk kepada pencatat-pencatat Portugis. Kalau kita nak kenal kita hebat tak hebat, jangan tanya orang Melayu, tanya orang lain. Ini semua catatan Portugis. Siapa yang catat? Tom Perez yang catat benda ni. Duarte Barbosa dalam catatannya, Gaspar Correa, ini di antara orang-orang dia. Farno Lopez de Castaneda, ini di antara orang-orang yang buat catatan pasal alam Melayu. Jadi sebab tu kita kata bahawa kalau faham molek, orang lain mencerita pasal kita, orang akan tahu siapa kita.